Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya wal wa ala alihi ajmain amma ba'du. Rahli wa yassiri amri wa hlul يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وجعلنا من أهل إبادك الصالحين اللهم الهمنا علما نعلم به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله اما يشركون Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna Yusabbihu lahu l ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim Sadaqallahul azim Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Mari bersama-sama kita di pagi hari Senin yang penuh barokah ini Bersama kita mengawali acara ini dengan kembali sepenuh hati kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan anugerah hati yang lapang, bening, bersih, tulus dan ikhlas bagi kita semuanya. Agar dapat bersama-sama kita mengawali acara ini dengan kembali menghantarkan doa-doa dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana baru saja kemarin kita menelusuri bahwa betapa Allah telah menghadirkan kepada kita semuanya doa-doa yang telah dihantarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang bukan hanya dihantarkan namun dengan sepenuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa yang telah dihantarkan dengan hati yang bening dan tulus itu Betapa kemudian kita mendapati kenyataannya, doa-doa Nabi Ibrahim adalah doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik doa untuk keberadaan dirinya sendiri, untuk ayahnya, meskipun didapatinya bahwa ayahnya adalah seorang yang telah melakukan perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah dengan membuat patung-patung berhala-berhala itu. Namun Nabi Ibrahim tetap menghantarkan kesantunan yang bahkan mendoakan ayahandanya. Begitupun Nabi Ibrahim memohon kepada Allah dengan segala kesabarannya walaupun dalam usianya yang sudah lanjut. Baru kemudian pada usia 86 tahun Allah anugerahkan putranya Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan putra pertamanya. Nabi Ibrahim tetap bersabar dan istiqomah. Dengan doa-doanya, begitu pula doa Nabi Ibrahim untuk istri dan anak yang bakal ditinggalkannya, bahwa betapa secara fisik tidak hadir dia di dalam membesarkan Nabi Ismail, tidak hadir di samping istrinya. Namun, sama-sama kita bisa mendapati bahwa bagaimana ketulusan Siti Hajar Alaihissalam. Mematuhi perintah suaminya, dan kemudian doa Nabi Ibrahim Alaihissalam, maka itulah yang menghantarkan keberkahan yang luar biasa. Bukan hanya secara fisik dihadirkan zam-zam, namun dihadirkan keluarga yang bahagia dan keluarga yang memiliki nilai tauhid yang luar biasa, dan Allah jadikan contoh bagi kita semuanya, dan bahwa bagaimana Nabi Ibrahim Alaihissalam telah dijadikan Allah contoh yang begitu banyak bagi kita semuanya. Namun benang merah dari apa yang kita dapati dalam setiap perjalanan Nabi Ibrahim adalah bagaimana dekatnya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya melalui doa-doanya yang terus dihantarkan kepada Allah yang bukan hanya sekedar meminta tetapi ekspresi daripada komunikasinya kepada Allah. Maka semoga kita pun diberikan keistiqomahan ketika kita menjadikan di dalam acara ngaji bareng online ini. Bagian utama dan pertama yang kita lakukan adalah mengantarkan doa rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ketulusan benar-benar kita menggantungkan diri kepada Allah dan yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita, maka Allah akan mengabulkannya dan harus kita miliki keyakinan itu. Boleh jadi selama ini banyak sekali harapan dan cinta yang kita sampaikan kepada Allah tidak diiringi dengan keyakinan atau tidak istiqomah kita mengiri doa itu. Tidak istiqomah kita memantaskan diri untuk menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang diterima doanya di hadapan Allah. Maka tiada lain Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah ketika kita mendapati bagaimana Allah telah mengajarkan kepada kita semuanya melalui peristiwa Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah untuk dilapangkan dadanya maka yang pertama dan utama pula yang kita lakukan di dalam forum ini adalah memohon kepada Allah agar dilapangkan dada ini. Kalau usahanya kita umpamakan bagaikan gelas itu, maka kita mengosongkan gelas itu. Kita hilangkan dari gelas itu segala sesuatu yang mengotorinya. Dan kita tuangkan segala sesuatu yang membuat tidak dapat kita mengisi dengan apa-apa yang Allah ingin berikan kepada kita semuanya dikarenakan persepsi kita yang terlalu tebalkan Karena Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bersama-sama kita dengan tiada maksud lain. Hanya semata-mata mengharapkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah bimbing kita. Setiap hari, Bapak Ibu, sekalian kita melaksanakan kegiatan ngaji bareng online. Dan sesungguhnya pada saat kita melaksanakan kajian ini, kita berinteraksi secara langsung setiap diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kalaupun toh ada yang membacakan ataupun ada yang melantunkan dan menguraikan semuanya atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun sama-sama kita menempatkan diri kita, setiap diri kita dalam keempatasan di hadapan Allah Subhanahu wa Semoga dengan kesabaran inilah Allah akan berikan petunjuk dan hidayahnya bagi kita semuanya. Maka pada pagi hari ini bersama-sama kita menyampaikan rasa syukur dan terima kasih tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan untuk kita semuanya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan lagi kesempatan untuk melanjutkan perjalanan kehidupan ini. Dan betapa hampir setiap hari kita mendapati berita salah seorang yang kita kenal ataupun sahabat dan kerabat dan tetangga kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita berkhidmat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada setiap pagi ini adalah mensyukuri nikmat hidup yang Allah berikan ini. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita sampaikan, Allah akan penuhi janji yang telah disampaikannya. La insyakartum, la dan nakum. Bukankah itulah ayat yang kita dapati pada surah Ibrahim ini, pada ayat ketujuh. Kalau saat kita meyakini bahwa dengan semakin banyak kita bersyukur, maka Allah akan bukakan peluang yang lebih banyak lagi untuk kita bersyukur itu. Pada hakikatnya kebahagiaan hakiki adalah rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ditentukan oleh materi, bukan ditentukan oleh situasi dan kondisi yang berada di seputar kita. Dikarenakan kebahagiaan hakiki itu adanya di hati. Ketika hati berada dalam kesabaran dan menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukankah kita mendapati di seputar kita banyak sekali orang-orang yang berada dalam keadaan yang boleh jadi dalam pandangan manusia pada umumnya bahwa mereka menderita boleh jadi mereka mengalami kekurangan dari sisi materinya namun banyak kita dapati orang-orang di seputar kita miskin sekali tidak memiliki apa-apa dan bahkan mereka hanya makan di pagi hari dan belum tahu makan apa di sore harinya tapi coba kita perhatikan secara seksama Bapak dan ini. Banyak orang yang seperti itu di seputar kita. Dan mereka bahagia dalam kehidupannya. Atau sebaliknya kita bisa juga mendapati. Salah seorang di antara kita, sahabat kita, tetangga kita. Menderita ujian yang luar biasa. Apakah itu penyakit ataupun ujian-ujian materi lainnya. Namun kita bisa mendapati bahwa banyak sekali orang-orang seperti itu. Begitu berat rasanya penderitaan yang dialaminya namun tetap semeringah senyumnya, tetap menghadirkan kedamaian di dalam kehidupannya. Maka inilah sesungguhnya bahagia secara hakiki. Bahagia bukan ditentukan oleh segala sesuatu yang bersifat fisik atau emosional, tapi bahagia yang secara hakiki itu adalah karena menyadari bahwa Allah begitu dekat dengannya. Nah, mudah-mudahan mbak ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang kita menyampaikan rasa syukur atas nikmat hidup yang Allah berikan pada hari ini. Bukan hanya sekedar nikmat kehidupan secara fisik, namun kesempatan yang Allah berikan bagi kita semuanya untuk memohon ampun bertaubat. Mohon maaf kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan pada hari kemarin ataupun hari sebelumnya. Bukankah apapun yang Allah berikan kepada kita, tidak akan sanggup kita menghadapi perjumpaan dengan Allah kalau saat kita membawa dosa-dosa yang berat itu. Maka kita mohon ampun kepada Allah. Bukankah Allah maha pengampun, Allah maha pemaaf. Dan begitu pun kita memohon kepada Allah bahwa syukur nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita hari ini. Allah hamparkan lagi kesempatan bagi kita untuk berbuat baik di dalam kehidupan ini. Meningkatkan kualitas amal kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntaskan misi kita rahmatan lil alamin di dalam kehidupan ini. Berbuat sebaik-baiknya bukan hanya untuk diri kita pribadi ataupun keluarga kita, tetapi berpikir dalam lingkaran dan diameter dan radius yang jauh lebih luas lagi. mudah Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semuanya. Dan tentunya sama-sama pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan keistiqoman bagi kita semuanya untuk menjadikan forum ini sebagai salah satu sarana bagi kita di dalam menapaki kehidupan dan perjalanan kehidupan hari ini. Tentunya, seraya kita berharap dan berdoa, berhikmat di hadapan Allah. Semoga apa yang kita lakukan selama berhari-hari, berpuluh, dan beratus hari ini, setiap pagi bersama-sama kita bukan dalam waktu yang sangat singkat tetapi sangat lama bagi ukuran orang-orang yang tidak mendapatkan keringanan di dalam menjalaninya. Semoga apa yang kita laksanakan di dalam forum ini bersama kita menelusuri setiap huruf, kata, dan ayat yang terhimpun dalam Al-Quran yang sangat kita muliakan dan sangat kita cintai. Semoga Allah menerimanya sebagai langkah pertama dan utama kita mengawali langkah-langkah kehidupan yang ini, insya Allah, akan kita laksanakan pada hari ini dan esok. Saya berdoa dan memohon pula kepada Allah semoga atas apa yang kita dapati setiap hari ini Allah berikan kemudahan bagi kita untuk memahami pesan-pesan dan makna yang terkandung di dalamnya. Semoga Allah memberikan kesan yang sangat mendalam pada setiap diri dan sanubari kita semuanya. Saya berharap pula semoga semuanya menjadi bagian dari hikmah, hidayah dan inayah Allah berikan kepada kita semuanya. Dan semoga Allah berikan pula keistiqomah bagi kita untuk menjadikannya sebagai petunjuk lentera, penerang jalan bagi kita semuanya. Dan kita pun beristiqomah menelusuri jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan yang Allah ridhoi, jalan-jalan yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Bukan menelusuri jalan di mana Allah murka kepada mereka. Bukan pula menelusuri jalan yang dilalui oleh orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim Amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita memohon kepada Allah semoga kita diberikan kemudahan, keberkahan di dalam menelusuri perjalanan Kehidupan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai bagian dari upaya dan ikhtiar kita, seraya memohon kepada Allah, semoga Allah mengadu kegerakan, kadar cinta yang semakin bertambah kepada Rasulullah, dan sejatinya hanya dengan berbekalkan cinta kepada Rasulullah, baru kita dapat mengikuti secara seksama atas apa yang telah diteladankannya, atas apa yang telah dikatakan dan diperbuatnya di dalam kehidupannya. Dan menemudahan dengan mengikuti Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Taala membukakan pintu cinta dan rahmat seluas-luasnya untuk kita. Dan demikian pula, semoga Allah bukakan pintu ampunan dan taubat bagi kita semuanya. Nah, pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin sekali bersama-sama kita berselancar kita, menelusuri bagaimana. Rasulullah menerapkan keistiqomahan di dalam kehidupannya. Seorang muslim sejati selalu istiqomah, lurus dan jelas. Tidak mengenal berbelit-belit atau melalui jalan yang bengkok di dalam kehidupannya. Ataupun samar-samar. Walaupun dengan menegakkan keistiqomahan itu, akan menemui rintangan ataupun halangan di dalam kehidupannya dikarenakan istiqomah dalam kehidupan seorang muslim atau muslimah bukanlah merupakan pilihan baginya bukan pilihan untuk istiqomah atau tidaknya tetapi istiqomah adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan beristiqomah dan sebagaimana kita dapati bahwa setiap yang Allah perintahkan kepada kita untuk melakukannya, maka niscaya hanya kebaikan dan kebahagiaan yang didapat. Sehingga dari itu kita memohon kepada Allah diberikan keistiqoman setiap waktu. Seberat apapun ujian yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah tanamkan keyakinan di dalam diri bahwa ujian memang sebuah keniscayaan di dalam kehidupan ini. Apapun bentuk ujiannya, dari manapun datangnya ujian itu. Terus kita berada di jalan yang lurus lurus perjalanan kita tanpa banyak kita memperhatikan kiri dan kanan kita di dalam perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah istiqomah yang diperintahkan Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai referensinya kita bisa mendapati bagaimana Allah telah menuntun dan menyajikan untuk kita semuanya di dalam surah Fussilat ayat ke-30 sampai dengan ayat ke-32. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alangkah besarnya pahala orang-orang mukminin yang istiqomah, dan alangkah mulianya. Hidangan yang disediakan bagi mereka di hari kiamat nanti, dan alangkah indahnya kabar gembira yang turun kepada mereka yang dibawa oleh para malaikat itu. Kita bisa mendapati tulisan yang sangat indah sekali. Hal ini karena istiqomah merupakan tingkatan yang tinggi dan sulit, serta tak seorang pun bisa mencapainya kecuali orang-orang mukminin yang takwa yang mengikhlaskan diri semata untuk Allah dan melepaskan diri dari penghambaan kepada selain Allah baik kepada harta kedudukan kekuasaan keluarga kenikmatan dan kesenangan dan lain sebagainya yang biasanya menggoda hati manusia dalam kehidupan ini maka tidak heranlah apabila dalam keistiqomah di jalan Allah ini, Allah telah menjanjikan ganjaran yang berlipat ganda baginya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita pun bisa mendapati bahwa bagaimana Allah menghadirkan untuk kita semuanya. Pada surah Hud ayat ke-112, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tetaplah kita berupaya dan berjuang untuk menjadi orang yang baik dan melakukan kebenaran itu meskipun jalan mendaki yang akan kita lalui. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui perkataan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam menafsirkan firman Allah yang terdapat pada surah Hud tadi. Beliau berkata, "Tidaklah diturunkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam' di dalam Al-Quran, sebuah ayat yang lebih berat bagi dirinya daripada ayat ini. Oleh karena itulah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, ketika mereka mengatakan, 'Engkau telah beruban, maka beliau berkata, Aku dijadikan beruban oleh Surah Hud dan saudara-saudaranya, mengisyaratkan kepada firman Allah.'" maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya untuk beristiqomah di jalan Allah dan tetap tegar dan teguh di dalam perjalanan kehidupan ini meskipun begitu banyaknya ujian yang kita hadapi dan sebagai tanda terima kasih bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sebagaimana pula Allah telah menitahkan kepada kita semuanya innallaha malaikatahu nabi ya ayyuhalladzina amanu 'alaihi wa taslima bersama-sama kita menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رحمة الله Bersyukur kita dihadirkan Allah dalam kebersamaan setiap pagi seperti ini. Di tengah kita terus berjuang menjalani kehidupan ini sebaik-baiknya, beristiqomah kita di jalan Allah. Maka, termasuk pula keistiqomahan kita, kita hantarkan di dalam meneruskan ketaatan dan kasih sayang, berbakti kita kepada ayah dan ibu kita. Walaupun boleh jadi ayah dan ibu kita sebagian besar dari kita yang berada dalam forum ini. Telah kembali kepada Allah, maka justru disinilah letak pujiannya. Apakah kita masih beristiqomah untuk terus melanjutkan dan bahkan meningkatkan kualitas silaturahim kita dengan ayah dan ibu kita? Kalau usahanya kita menyadari bahwa bagaimana Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan, apabila seseorang itu telah kembali kepada Allah, maka terputus semua amalnya, kecuali apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak yang soleh dan soleha, yang terus mendoakannya. Kemudian dari segala sesuatu yang telah dilakukannya yang menghadirkan pahala amal jariah yang terus berkesinambungan bagi mereka. Dan tentunya yang ketiga adalah ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Dan kalau saat ini kita mendapati dari hadis ini Bapak dan Ibu, ketiga hal yang disebutkan dalam hadis ini adalah terdapat di dalam diri kita untuk kita persembahkan kepada ayah dan ibu kita. Bukankah ilmu pengetahuan yang bermanfaat itu? Pertama kali kita dapati dari ayah dan ibu kita yang memberikan pembelajaran itu, ayah dan ibu kita yang telah mengajarkan nama-nama, dan bahkan kita tidak mengetahui nama-nama anggota tubuh kita sampai dengan ayah dan ibu kita lah yang mengajarkan itu apalagi dengan baca tulisnya. Dan bukankah wah Ibu sekalian ayah dan ibu kita telah melakukan segala sesuatu yang kemudian kita melihat dan mendapati dari nafkah yang telah diberikannya, dari waktu yang telah dikontribusikannya untuk kita semuanya. Maka dalam perjalanan kehidupan kita sekarang ini hanyalah terdapat sidik-sidik jari dari ayah dan ibu kita. Maka amal jariah, setiap kebaikan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, maka akan bermuara kepada kebaikan yang telah mereka lakukan. Maka tiada lain, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita memohon kepada Allah benar-benar kita dijadikan putra-putri yang soleh dan solehah, istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam berbuat baik kepada ayah dan ibu kita melalui lisan kita, melalui lisan yang terus menyampaikan pesan kebaikan pesan kebaikan untuk diri kita sendiri dan kepada orang-orang yang berada di seputar kita. Melalui amal-amal kebaikan dan melanjutkan tali silaturahim yang telah diawali oleh ayah dan ibu kita. Dan terus Allah berikan kemudahan bagi kita untuk menafkahkan harta kita di jalan Allah dan kita meniatkannya bahwa itu adalah untuk ayah dan ibu kita. Semoga ayah dan ibu kita bahagia di alam kuburnya. Bahagia memiliki putra dan putri yang terus meningkatkan perhatian dan doa-doa mereka untuk mereka. Dan semoga kebahagiaan ayah dan ibu kita di dalam kuburnya akan menjadikan Allah ridho atas apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Ridho Allah terdapat pada keridhaan kedua orang tuanya. Rabbana firlana wali walidina, warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana wali warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana fil lana wa li wahdina warhamhum kama rabbawna shaghara wa li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا, من الصالحين ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak sempurna iman kita apabila kita tidak mencintai saudara-saudara muslim kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. hatta kama Dan terutama kita saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Dengan kita melibatkan Allah di dalamnya itu dengan kita menghantarkan doa. Betapa terbatasnya atas apa yang bisa kita lakukan Bapak dan Ibu kepada orang-orang yang berada di seputar kita. Tidak akan pernah kita bisa menyenangkan siapapun di dalam kehidupan ini. Sama seperti halnya, tidak akan mungkin kita mendapatkan kebahagiaan itu sebaik apapun, sebanyak apapun yang bisa orang berikan kepada kita dikatakan kebahagiaan hakiki itu bukan pada materi, bukan pada segala sesuatu yang berada di seputar kita. Tetapi keberadaan Allah di dalam dada itulah kebahagiaan hakiki itu. Maka bersama-sama ibu sekalian kita memberikan, selain memohon kepada Allah, semoga Allah anugerahkan persaudaraan hakiki di dalam kehidupan ini. Innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwa sesama orang yang beriman itu adalah bersaudara. Allah sebutkan benang merahnya itu adalah iman. Manakala seorang hamba dengan hamba lainnya memiliki kualitas keimanan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selesailah urusan dunianya. Maka apabila kita bermasalah dalam kehidupan ini, termasuk pula dalam hubungan-hubungan, sama-sama kita merundukkan diri kita di hadapan Allah boleh jadi belum selesai kualitas keimanan dan perjuangan kita untuk memperjuangkan kualitas keimanan yang baik itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah secara jelas menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwa sesungguhnya sesama orang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Mudah-mudahan Ibu sekalian dengan berjuang kita untuk meningkatkan kualitas tali silaturahim ini seberat apapun yang kita hadapi. Dikarenakan tujuan kita adalah untuk mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini bersama-sama kita menghadirkan segala kesungguhan dan kebeningan hati kita untuk mendoakan saudara-saudara kita. Baik yang berada dalam forum ini ataupun yang berada di luar forum ini yang tengah mendapatkan ujian dari Allah baik berupa sakit karena Covid ataupun sakit lainnya ataupun ujian-ujian kehidupan lainnya. Yang utama semoga Allah berikan keistiqaman dalam iman dan Islam bagi kita semuanya agar kita dapat menyikapi menghadapi ujian-ujian ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Dan semoga pula dengan kesabaran dan keikhlasan itu Allah lunturkan segala dosa dan kesalahan kita dan Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita mendoakan saudara kita peserta ngaji bareng online Ibu Nona selamat. Sejak awal acara ngaji bareng online ini beliau telah hadir. Beliau dalam keadaan sakit sekarang ini. Bapak-Ibu sekalian tengah hadir. Dan insya Allah akan menjalani operasi pula. Esok hari. Sama-sama kita mendoakan. Semoga Ibu Nona selamat. Allah berikan ketegaran. Allah berikan kesabaran. Menghadapi ujian dan jamuan Allah. Semoga atas kesabaran dan keikhlasan Ibu Nona selamat. Tidak saja Allah angkat sakitnya. Namun semoga Allah bahagiakan. Allah hadirkan rasa dekatnya kepada Allah. Allah hadirkan kebersamaannya dengan Allah dalam rasa sakitnya. Dan pada pagi hari ini kita pun mendapat berita Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Innalillahi wa inna ilaihi Kemarin saya mendapat berita dari peserta kita Ibu Dasmita bahwa kakanda tercintanya telah berpulang kepada Allah kemarin. Bapak Daswir MK dalam usianya 74 tahun. Sama-sama kita mengiringi doa yang dihantarkan oleh Ibu Dasmita dan seluruh keluarganya. Semoga Pak Daswir kembali kepada Allah dalam keadaan terbaiknya. Diterima seluruh amalnya, diampuni dosa dan kesalahannya. Dan semoga hanya kebahagiaan yang Allah hadirkan di alam kuburnya sampai nanti Allah bangkitkan dan tempatkan Pak Daswir di jannah terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun kita mendapat berita pada pagi hari ini, bahwa suami tercinta dari saudara kita di forum ini, yaitu suami tercinta dari Ibu Heti Adriasi, yaitu Bapak Haji Edi Siswanto bin Sunggoro Noto Hadi telah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama pula kita mengiringi doa-doa yang dihantarkan oleh. Ibu Heti Adriasi bersama seluruh keluarganya. Semoga almarhum Bapak Haji Edi Siswanto kembali kepada Allah dalam keadaan terbaiknya, diterima seluruh amalnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan Allah tempatkan di alam kuburnya kebahagiaan. Tiada tara sampai nanti Allah bangkitkan di jannah terbaiknya. Dan semoga kepada keluarga Ibu Dasmita dan keluarga Ibu Heti Adriasi semuanya diberikan kesabaran, kehilasan menghadapi ujian ini. Dan semoga bagi kita semua pun, Ibu sekalian, semoga Allah menjadikan pelajaran bahwa apabila hari ini kita mendapati berita salah seorang di antara kita kembali kepada Allah dan kita mendoakannya, satu hari akan tiba gilirannya yang dibacakan itu adalah nama kita. Dan semoga pada saat itu pun Allah hadirkan doa-doa terbaik dari saudara-saudara kita. Saudara kita yang sesama beriman, sanak dan kerabat kita yang mencintai penuh ketulusan kepada kita semuanya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afuhanhum wasi'mun khalahum akrim nuzulahum wa wasilhum bilma'i wa salli wa barada Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Iya karena Iya karena alaihim Nah bapak dan ibu yang dirahmati Allah. La dan Kalau kita bersyukur maka Allah janjikan akan menambah nikmat dan rasa syukur itu. Alhamdulillah saudara kita kemarin Bapak Yasmil yang selalu menyampaikan puisi-puisi yang syarat makna mensyukuri nikmat umur yang Allah berikan kepadanya kemarin pada tanggal 11 September 2022 adalah ulang tahun beliau. Sama-sama kita mendoakan semoga Pak Yasmin diberikan umur yang barokah, kesehatan yang prima, dalam kualitas keimanan dan ketakwaan Allah yang terus meningkat dan bertambah seiring dengan bertambahnya waktu yang dijalani dalam kehidupannya. Dan semoga keluarganya pun menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sama-sama pula kita dapati kemarin Prof. Tati Raja pun mensyukuri nikmat pernikahannya yang ke-44 tahun. Semoga Allah berikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Dan begitu pun Bapak dan Ibu lainnya yang merasakan benar syukur atas apa yang Allah telah berikan anugerahkan untuk kita semuanya. Sama-sama kita mensyukuri nikmat itu semoga menjadi nikmat yang barokah dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu taala. Dan baiklah dengan seluruh harapan kita dan doa yang telah kita hantarkan di dalam forum ini. Dan insya Allah pada hari ini kita akan membaca pula Ibu sekalian melanjutkan ayat-ayat yang telah sama-sama kita baca kemarin, yaitu insya Allah kita akan membaca ayat ke-42 sampai dengan ayat ke-44 dari surah ke-14 surah Ibrahim. Saya berharap semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah bukakan pintu rahmat, barokah dan hidayah untuk kita semuanya. Sebelum nanti kita melanjutkan di dalam acara beranda, akan hadir Bapak Ibu sekalian saudara kita beliau tinggal di Canberra. Semoga nanti Allah berikan kemudahan bagi Ibu Dina uh, untuk sharing untuk kita semuanya. Dan semoga kita pun dapat menyerap uh, pesan dan makna yang terkandung di dalamnya. Dan baiklah sama-sama kita memohon kepada Allah semoga Allah ijabahkan dan Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya dengan sama-sama kita membaca umur Qur'an Al-Fatihah. <tuh> rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُونَ ما الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مطيعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد

لا إليهم طرفهم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم واف ادتهم هواء واف هواء وأنذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فيقول الذين ظلموا ربنا yaqulul ladhina dhalamu rabbana akhzirna ila ajalin qarib إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع تابع الرسل إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل إلى أجل قريب نجيب دع وتكونت تبيع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال Quanwalalam tak asamtum q beumakuin zawal أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوار أولم تكونوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّن زَوَالٍ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّن Zawal, awalam takunu, aku santum, niaq lakum, min zawal, صدق الله العظيم